Udah. Air. Pak, apinya Pak. Itu ya makanya berenang ke belakang, jadi enggak numpuk. Tarik belakang, Pak. Buka ini kapal ini. Nyakit. Woi, selang berbelit, woi. Hari ini kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar lepas salat tarawih gitu, kita langsung menurunkan tim patroli kita untuk mengecek lokasi di lapangan, melihat kondisi terkini apakah kondisi apinya besar atau ini. Begitu dapat laporan, terus kawan langsung melaporkan kami di kantor BPD dan kita saling kontak-mengontak dengan damkar swasta, dan sekarang kita melakukan pemadaman di lokasi Parit Rintis Lama, Jalan Perdamaian, Ujung Serdam, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap. Memang karena banyaknya mesin yang dibawa oleh damkar swasta, kita memang agak kendala dari segi airnya. Mudah-mudahan ke depannya kondisi air ini dapat kita tangani dan terjadinya normalisasi parit ini. Untuk sementara kita nanti kita cek apa penyebab lebih lanjutnya. Gitu. Tak tahu tuh api itu dari mana tuh tak tahu. Jauh di sana kan? Sebelah sana. Terus udah ada api terus men? Lapor atau gimana? Enggak lah melapor dengan siapa, aku tak tahu apa-apa. Hanya tadi yang anu tuh kemana ini mau ngundang tetangga kan? Kata tetangga tuh masih jauh katanya, di mana itu api itu katanya. Tak tahulah katanya. Yang besar tuh jam 3 tadi. Hanya orang datang-datang gitulah. Saya lari. Takut kalau udah dekat tuh. Tim liputan Ekuator TV melaporkan.